Kuala Lumpur. Tanda tanya berkaitan nilai sebenar rampasan barang kemas dan jam tangan mewah dalam baki bagasi dipercayai milik keluarga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dirampas di Pavilion Resident Apartment di sini bakal diketahui Rabu. Melalui jemputan yang dikeluarkan Bukit Aman, sidang media akan dibuat pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Seri Amasin Izhar Singh. Sidang media di tingkat 36 Menara KPJ itu akan dibuat pada jam 11 pagi. Terdahulu difahamkan proses pengiraan barang kemas itu memakan masa lama kerana ia memerlukan bantuan pakar barang kemas dan jam tangan mewah bagi mengetahui nilai sebenar barang tersebut. Pada 25 Mei lalu, polis mendedahkan nilai rampasan 35 daripada 72 beg yang berisi wang tunai termasuk 25 mata wang asing mencecah RM140 juta. Ringgit. Polis juga merampas 284 kotak yang berjenama mewah dalam serbuan tersebut. Rampasan itu dibuat pada 18 dan 20 Mei berkaitan siasatan skandal One Malaysian Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.